Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini saya Kamal Fikri dari Rojokoyo Farm. Ini di sini saya selaku tim dari Sahabat Sapi Cabang Blitar ya, teman-teman. Ya, salam sukses buat semua peternak, tentunya untuk peternak domba. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ojo lali sarapane, mergo sarapan kuwi ndak enek sing palsu. Mboleh harapane dhek. Ngono ya. Mboleh janji-janjine dhek, waduh. Berat iku. Oke, teman-teman, iki review apa ya enak ya. Mungkin review harga atau gimana nanti. Sing penting digoleki sik. Nah, pelakune, tersangkane. Tersangkanya dicari, teman. Tersangkanya nek gini. Halo, assalamualaikum Pak Yung. Waalaikumsalam. Biasa Mas Kamal. Selamat malam. Ini nggak biasa, soalnya gak ini biasa. Malam ini. Perkenalan dulu mungkin. Siap. Nama saya Pak S. Pak Yung. Dari Rojokoyo Farm yang ada di Blitar. Satrian Sawan Kanigoro Blitar. Masih Jawa Timur? Jawa Timur Indonesia, Mas. Oke. Okay. Ini aktivitasnya apa ini? Malam-malam ini. Ini persiapan kirim-kirim domba, Mas. Oh, kirim-kirim domba? Iya. Oh ya, nanti mungkin bisa di-spill ya pas kirim-kirim nanti ya. Siap, 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 Mas. Siap. Ini teman-teman mau minta review harga, Pak Yung. Review harga. Iya. Ini ada pentingnya, Mas, ini, Mas. Dimulai dari mana dulu? Pon, monggo. Ini bisa, Mas. Ini guntingan-guntingan cross ya, jumbuan, plus jumbuan, Mas. Crossing ini ada prostator ini. Mulai harga 2.500 ada, Mas, ini, Mas. Jumbuan bunting positif. Iya, positif, Mas. Jaminan kalau kita muni bunting ya pasti jaminan, Mas. Ini ada bisa di USG, Mas. Oh, ada USG. Iya, dan teman-teman kalau membutuhkan USG juga bisa, Mas. USG-nya itu gimana? Sisinya ya. Per ekor atau gimana itu? Oh, per ekor, Mas. Per ekor itu. Untuk biayanya kalau USG itu berapa? 3.500, Mas. 3. Itu kok 3.500 piye, Pak? Itu 10 ekor, Mas. enggak, teman-teman. 35, Mas. 35. Ini tandai, teman-teman. Ini juga bunting. Bunting, Mas, ini bunting. Nah, ini jumbo-jumbo komposit, jumbo ini. Ini ada komposit, ini ada cross texture. Nah, ini mulai harga berapa ini, Pak? Ya, itu tadi. Ini itu sampai 2.500 ke atas, Mas. Loh, ini udah melorot, ayo. Ya, itu sudah hamil tua, Mas. Karek procote bolo-bolo. Procote nunggu hari, Mas. Tandai, teman-teman. F10, F9. Okay. Itu bunting tua. Lanjut, nah. Mungkin tembrik ini, Pak, nih. Ini koloni, Mas. Oh, ini, Mas, kalau ini ada yang bisa dijual atau enggak ini? Oh, bisa, bisa. Nah, ini, Pak Yung, ada yang jumbo ini, Pak Yung. Ya, jumbo-jumbo ini. Nah, ini ya juga insya Allah bunting, Mas. Wah, itu kayak gitu. Udah mulai melorot, Pak Yung. Iya, insya Allah. Kalau yang jumbo kayak gini harga berapa, Pak Yung, ini? Ya, kisaran sama, Mas. 2.500 ke atas, Mas. 2.500 ke atas. Ya, sama. Kalau ini misal satu ekor ini kisaran berapa? Nah, itu kisaran 2.8, Mas. 2.8. Bagus, teman-teman, cepet-cepetan, guys. Ini soalnya apa diriset iki kandange iki. Ya, pokoknya di sini mainnya cepet-cepetan, Mas. Kisaran 2.5, mungkin ada yang sampai 3.000. Pinten, Mas? Ada 3.500 ada. 3.500 ada. Ya. Ini juga. Nah. Ini. Mana? Beratnya ada 50 tuh. Wah, ini, teman-teman. Nah, itu. Bedanya bisa sampai 50 ini. Iya. Untuk harganya, Pak Yung? Harganya 4 juta, Mas, itu. 4 juta. Oke. Okay. Ini yang anu, Mas, apa yang sudah diorder tinggal ngirim, Mas. Tinggal ngirim. Ini bunting tua, ini ada 3.500, ini sudah laku, Mas. 3.500 siap di anak, Mas, ini. Nah. Nah, itu, teman-teman. Melorot. Tapi sudah laku, teman-teman. Wes ini sing urung laku dine iki. Lah iki anek trutulan iki, Pak Yo. Ini sudah laku, Mas. Ini. Oh, sudah laku. Sudah laku, tinggal kirim. Ini nanti kirim, Mas. Mana-mana yang nanti kirim? Nah, ini kirim, ini bakalan-bakalan ini semua ini. Ini kalau ini harganya berapa ini, Pak Yung, yang mau dikirimnya? Ini 1.000-an, Mas. Loh. Ini ada cross texture. Nah, iya, cross texture ini. Nah, itu ada yang komposit, ada yang cross texture. Iya. Banyak yang cross texture.
Ini seribuan. Murah teman-teman. Nah, ini nanti ini. Sudah... Ini yang besar juga ikut seribuan. Seribuan mas ini. Ini kandang F5 sama F4 ini seribuan ini. Nanti kirim. Nanti bisa kirim. Spill ya pak yang nanti. Iya, ini nanti kirim di Sawentar mas. Sawentar. Mas, Sawentar mas, kan siapa? Blitar. Mas Mas Angga. Mas Angga Sawentar Blitar. Tapi belum cukup mas ini, masih ada berapa ekor ini, 15 atau berapa? Ini 10, 1, 2, 3, 10 ekor ini Pak Yong. Oh nanti juga ada. Lanjut lagi Pak Yong. Ini ada koloninya mas ini. Ini darah-darah jumbo-jumbo ini Pak Yong. Ya ini sudah koloninya sama ini ya, si Barong ini. Barongan. Ah, si Barong. Info terkini Barongan masih aktif ya. Teman-teman. Ini mulai harga 2.000 mas ini. Mulai harga 2.000. Ya, ini mulai harga 2.000. Kalau yang kayak gini tuh, kan ini ada yang jumbo ini. Ya, mulai ini mulai harga 2.000. Sampai mas, sampai enggak sampai 3.000, Mas. Enggak sampai 3.000. Enggak sampai 3.000. Tapi kalau kan jenengan 4.000 enggak apa-apa loh, Mas Nama. Lah nek aku utang 1.000 ta. Waduh, piye iki bolo. Wah. Iya. Ini ada berapa itu? Ada 15 ekor atau berapa itu? Ini teman-teman. Ini yang di koloni sini itu di harga sekitar 2.000 sampai enggak sampai 3.000. Berarti enggak sampai. Enggak sampai, Mas. Ya, teman-teman. 3.000 ke bawah, Pak. 3.000 ke bawah. Di atas 3.000 ke bawah. Oke, siap-siap. Lanjut lagi, ayo. Saya bayong, saya bayong. Lah iki sing tuku wis teko. Mas Arifin sedherek iki. Pak Arifin. Oh, dhewe ini ya. Ini kemarin udah. Sampai Pak Yong ini saya. Kemarin dari sini udah ada berapa ekor, Pak, yang di kandang? Di kandang ketiran pertama 13, sekarang 13. Sudah menjadi sekitar 20 ekor, ini nambah lagi. Berapa 13, sekarang udah 20 ekor. Ekor. Sekarang nambah lagi 20, insya Allah jadi 50 lah paling. 50-an, oke. Okay. Ya, berarti ya. Nanti tambah lagi 20. Iya. Ya, nanti kirim Mas ini, Mas. Oh, hari ini? Iya. Lanjut dulu Pak. Ya, siap. Oke teman-teman. Lanjut ini lagi. Ada buntingnya Mas. Oh, yang ini sudah laku Mas. Oh, sudah laku mau beranak ini. Oh iya. Ini sudah laku ini. Ini kirim ke Malang. Ke Malang ke siapa ini Pak? Ke Abah Syakur. Abah Syakur Malang. Ya, itu, Mas yang motif-motif. Iya, Abah Syakur yang offroad. Offroad ya. Ini bonak-bonak juga. Bonak-bonak. Nah, ini cepat-cepatan teman. Jadi ini kadang memang mau diwisat. Kan mau diwisat. Ini banyak yang dikeluarkan nih. Nah, hari ini tadi kirim kayaknya banyak hari ini tadi. Hari ini sekitar 40-an ekor sama 40-an ekor. 60 ekor lah Mas. 60 ekor teman-teman. Tambah 10 ekor punyanya Mas Alga berarti kisaran 70. 70-an ekor. Iya. Nanti ini dibutuhkan. Aja cuma belum waktunya ini. Oh, nah, belum. Ini masih kurang apa itu? Kurang bagus kurang kondisinya. Maksimal. Ya, kurang maksimal makanya belum terkata. Oh iya, teman-teman. Kandang D5 belum dikeluarkan karena posisinya belum maksimal. Nah, ini bonya ini sudah laku Mas ini. Oh, sudah laku. Sudah laku. Oh, ini yang Pak Arifin tadi ini. Iya, ini. Pak Arifin ini doro-doro cuma 1.350 Mas. Doro-doro ini 1.350-an. Nah ini koloni sama ini. Mantap. Sama tek selang ini. Jumbo ini beratnya sekitar 75 Mas. 75 kilo. Mungkin ada lagi yang mau dikeluarkan Pak Yong. Sebentar tak, ayo Mas lihat di kandangnya Mas. Oke. Okay. Satu atau B itu ada lupa Mas kadangnya ya. Masalah kandangnya sini kan ini cuma kandang ibuan Mas. Oh iya, sini juga. Ada yang ada di Selapura, ada yang di Talun. Di Selapura, Talun. Iya. Ah, kemarin kan di Kendal Rejo ada kandang baru. Nanti kalau udah jadi boleh di review ya Pak Yong. Iya. Ya. Ini masih anu Mas, pemasangan apa itu? Tempat pakan. Nanti kapan-kapan review ke sana. Siap. Ya, tutorialnya di mana kandangnya? Oh ya ini Pak Yong. Ini super ini kandang B1 ini. B1 ini sudah laku. Ini laku ke mana ini? Ini di Malang. Wah, jumbo ini Pak Yong ini. Jumbo Mas ini. Ini ada yang beratnya 50, 45, 40. Betinanya. Betinanya ya. Ada yang 60 itu juga. Ada yang 60.
Ini sama jantan ini. Wah, ini jantannya ini apa, Mas? Dombos ini, Pak. Apa dombos apa-apa itu. Nah, diarani dhewe. Mana lagi, Pak Yung? Tadi teman-teman ini mohon dimaafkan ya teman-teman, soalnya mic-nya tadi udah ada mic-nya ya, tapi tadi trouble apa gimana, apa belum bisa ya teman-teman. Ini kandang A5 ini sudah diorder, Mas, ini. Oh, ini sudah diorder. Nah, diorder. Wah, ini nanti kalau semua keluar kosong ini, Pak, yang kandangnya. Ya, yang di kandang sebelah nanti kan sudah laku. Oh, ya ya. Ini juga sudah laku di Mas Arifin. Oh, Pak Arifin, tadi ya. Pak Arifin yang tadi duduk ya di kursi tadi ya, Pak Yung. Ini sudah di order Pak Arifin. Oh iya, ini Pak Arifin tadi. Ini beli rumah, Mas, ini. Jadi kemarin Pak Arifin tuh udah ambil sekitar 13, sudah menjadi 20 ekor. Terus ini rencana mau nambah. Hari ini kirim ini, habis review ini. Nanti saya spilkan mungkin cuplikannya sedikit lah pengiriman. Ini bulu-bulu semua sudah semua, Mas. Ini jumbo-jumbo ini diambil jumbo. Pak Arif juga ini. Iya, diambil semua. Jumbo-jumbo, teman-teman. Nah, ini sudah laku juga, kandang S10 sudah laku. A10 juga sudah laku. Mungkin nih dulu ya, Pak Yung. Siap, Mas Mama. Nanti mungkin sekian dulu ya, Pak Yung. Terima kasih, Pak Yung. Oke, Mas Mama, terima kasih, Mas. Selamat malam. Buat sahabat sapi, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, ini kita spilkan sedikit ya. Spilkan pengiriman domba nih. Ini bobot kemarin itu 75, tapi kalau keadaan kayak gini kayaknya kok 80 aja ya, teman-teman. 20 ekor ke Pak Arif di kandang serengat. Ini nanti total ada 20 ekor yang dikirim hari ini. Gimana, Pak Yung? Aman? Oke, siap, aman. Aman, Mas. Nah, ini masih berapa ekor ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masih ada 11 ekor lagi, teman-teman. Ini jantan super nih. Berani, Mas. Masih puas satu pasang, Mas, ini, Mas. Puas satu pasang. Banyak beri 80-an, Mas. Nah, kemarin 75 ya, Pak Yung, ya. Iya. Berat, teman-teman, tak. Eh, wangi sih. Jirat lu. Tutup, Mas. Lagi kayak lek jantannya di tali ya, ya. Nah, teman-teman. Nanti kirim di serengat, di kandang serengat Pak Arif. Oke, lanjut lagi, teman-teman, karena masih banyak yang belum dinaikkan ke pickup ini dan master kita. Wakidi gila. Ini juga belum laku ya, teman-teman. Kalau ada yang minat boleh ini, Mas Wakit ini. Ini murah meriah, teman-teman. Mungkin lanjut lagi ya, teman-teman, ini. Nah, kalau ini Mas Angga, Mas Angga. Ini yang kayaknya ini mau ambil yang root 1000 tadi, teman-teman. Ada 10 ekor. Nah, ini diobla, teman-teman. Ini 1000. 10 ekor berarti 10 juta. Ada yang prosteksto, ada yang komposit. Cuma ini usianya masih sekitar 5 bulan ya, teman-teman. Mungkin ada yang 4 bulan juga. Lanjut lagi. Kali ini Pak Arif. Halo, Pak. Pengiriman ke kandang serengat ya hari ini? Ya, kandang serengat, kandang kunir. Kandang kunir? Ya. Oke, siap, Pak Arif. Dilanjut.
tak tunjuk dulu. Ya ya. Ini ada yang lepas kopi, lepas kopi juga diangkut sama Pak Ari teman-teman. Nah, ini yang tadi saya review, yang dibilang Pak Ayung tadi sini laku itu hari ini kirim sekalian nih. Malam ini juga teman-teman. Nah, ini punya gunting juga dibawa Pak Ari. Ini Mas Angga masih negosiasi sama Pak Ayung. Kayaknya minat sama yang harga 1 juta rut tadi 10 ekor teman-teman ya. Cuma itu karena ada kita ada burungan bedah kandang, mungkin jadi dapat harga di bawah harga pasar teman-teman. Karena setahu saya cross texel usia 4-5 bulan itu kisaran harga 1.300 lah. Bahkan ada yang lebih teman-teman. Ini telinga sensor. Terjerat. Oke Mas Angga, kirim saja, Cok. Besok. Iki mau kirim Kalipare terus ke Serengan. Oke ya teman-teman, sudah saya spilkan untuk yang pengiriman di Serengan. Mungkin sekian dulu. Ada kurang lebihnya mau dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.